1. Semua warga terpanggil menjadi saksi Kristus dalam perilaku dan gaya hidup dan dalam kehidupan kegiatan pekerjaan sehari-hari. Ini juga kita dengarkan sejak dia raja dan kemarin dalam khotbah. Tapi ini sangat sulit, saudara-saudara. Sebab reposisi yang dimaksud, menurut saya, termasuk kita berani meninjau ulang pakaian kita sebagai pendeta. Apakah benar ini pendeta harus pakai jas dan dasi yang kita warisi dari Jerman, yang membedakan kita dari warga yang lain, dan yang menghambat kita melayani? Coba bayangkan kalau ada 10 orang, pendetanya pakai jas, mana bisa melayani yang lain? Dia yang jadi dilayani. Itu mengenai pakaian. Lalu harus kita berani meninjau feodalisme yang kita warisi. Feodalisme, umpamanya contoh tadi, kok kami diberi minuman, yang lanjut diberi minuman, itu feodalisme. Sebab kalau revolus haus di depan, yang perintahkan juga haus. Tetapi mereka dikasih minum. Kami, makanya saya kasih minum. Ini bukan main-main. Sebab revolus meminta kita reposisi. Saya tidak minum kali ini. Berapa kali diminta? Sebab apa? Kenapa dibedakan ini? Atau umpamanya, merokok. Maaf ya. Satu kebanggaan HKBP di Indonesia adalah tahun 1988. HKBP resmi tidak lagi merokok di sinode, rapat pendeta dan semuanya. Dan itu adalah kesaksian. Dan kita membantu bangsa ini mengurangi penyakit. Saya harus sampaikan di sini koreksi dari seorang remaja yang memimpin remaja di Jakarta waktu menghadap preses. Dia sangat takut. Tapi waktu kembali dia mengatakan kepada saya, Pak Opung, saya kecewa. Kenapa? Waktu kami bicara, preses dia terus merokok katanya. Jadi hilang sama sekali respeknya sama preses. Hilang sama sekali. Jadi saudara-saudara masih merokok, tolong. Apakah negara memperhambat rokok atau rokok memperbudak saudara-saudara? Reposisi. Kalau tidak, tinggalkan aja seminar ini. Tidak ada masalah. Gereja adalah bagian dari masyarakat yang terdiri dari berbagai penganut agama yang berlain-lainan. Bersama-sama semua gereja mengusahakan kesejahteraan dari masyarakat itu. Bandingkan Yeremia 29 ayat 3 dalam melaksanakan PI, baik dalam kehidupan perorangan maupun sebagai persekutuan. Gereja perlu selalu bersikap positif, kreatif, kritis, dan realistis. Terus terang saya pribadi sangat bangga waktu saya baca Eforus diundang IAIN untuk memberi ceramah di Aceh. Pada tahun 70-an kami lain memperkasai ini supaya STT di Jakarta mempunyai hubungan dengan IAIN di Jakarta. Itulah awal dari kontak yang pertama. Lalu kedua, tokoh-tokoh, namanya hubungan dengan Gus Dur dan semuanya. Nah ini dihidupkan kepada saya kembali. Dengan ini tidak perlu ada purbasangka terhadap agama-agama lain. Saudara lihat kemarin itu pidato dari Raja Susunan itu bagaimana kepercayaannya akan hebatnya toleransi ini. Dan kalau saya ingatkan saudara-saudara pada tahun 1989 waktu konferensi pemuda di sini, mayoritas peserta tinggal di rumah-rumah saudara-saudara Islam. Dan yang paling istimewa ialah bahwa air wudhu untuk masjid, untuk sembahyang itu diberi kesempatan bagi peserta tempat mandi, terutama bagi perempuan. Ini luar biasa, di mana-mana tidak ada.